Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gempeng. Artinya di channel belajar bonsai bersama ya. Proses membuat bahan bonsai tentunya dari budidaya turun cangkok ataupun stek yang mungkin bisa dan mudah di stek untuk bahan bonsai ID apapun. Kali ini saya mau menanggapi untuk request dari teman yang mengikuti di channel saya ya, untuk bahan bonsai sancang hasil dari nol, benar-benar nol. Saya melakukan stek, saya tanam di polybag, kemudian saya masukkan ke ground, minta spill ulang untuk kondisi saat ini seperti apa. Oke, langsung saja, kita tidak usah panjang lebar. Saya mau tunjukkan untuk teman yang request minta di update ulang seperti apa, nanti mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Nah, ini dia, saya ambilkan satu contoh, nanti yang lain juga ada di sini. Ada yang dari stek sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7, dan beberapa tempat ada juga, nanti akan saya tunjukkan untuk teman yang request di komen di bawah deskripsi. Nah, ini saya pengen membesarkan akar ini dulu ya, biar proporsi dulu, nanti mungkin ini akan saya sudah waktunya ya, mungkin untuk pemilihan cabang ke atas dan cabang pertama. Coba kita cek dari sebelah sana ya untuk bahan ini. Ini dari sebelah sini ya, tadi dari sebelah sana. Saya pengen nanti akar ini mungkin akan saya lakukan tahapan juga ya, akan saya potong buat pecahan anak cabang akar. Ini saya menunggu agak sedikit tumbuh subur dulu, saya mau lakukan pengepresan untuk akar ini. Ini musimnya lagi ada ulat kajati ya, jadi terserang di atasnya. Saya tidak berani melakukan pengepresan membuat tanah cabang akar, biarkan tumbuh subur dulu. Nanti ada beberapa yang bugil juga, ada sekitar 3 kalau tidak salah, untuk bahan ini saya setel karena saya mengikuti tumbuh mata tunas ya. Ini yang pertama, kita lihat untuk yang kedua ketiga nanti seperti apa. Yang contoh bugil juga, kali ini sedikit tinggi ya, nanti speknya mungkin terusan ke atasnya nanti saya ambil pakai yang ini, yang cabang pertama nanti saya potong biar cepat untuk mengejar besaran ini, terus penutupannya biar balance enak nanti. Oke, kita langsung lihat yang bahan kedua ya. Oke, kalau yang ini saya kemarin mengikuti untuk tumbuh mata tunas paling enak di paling di bawah, saya potong sedikit pendek ya. Nah, ini kemarin juga sudah saya review untuk teknik pembesaran untuk batang terusan ke atas. Saya treatment dengan ini, saya naikkan lurus ke atas, terus di sini paling ujungnya saya rebahkan biar pengangkatan untuk terusan ke atasnya cepat pembesarannya ya. Kita cek dari sebelah sana untuk bahan ini. Oke, ini dari sebelah sini ya, mungkin ini akarnya terlalu sudah over, nanti kita motongnya mepet. Untuk tampak depan mungkin saya ambil dari sebelah sana ya. Kalau cabang pertama di sini akarnya kurang bagus ya, untuk jalur nutrisi akarnya dari bawah untuk cabang pertama terlalu ke belakang kalau diambil muka dari sini. Oke, saya akan tunjukkan lagi, ada yang bugil beberapa lagi untuk inspirasi teman-teman. Nah, ini dia, ada dua lagi yang bugil saya potong pendek. Ini akarnya sengaja saya timbun nanti biar bertujuan akar besarnya saya timbun biar nanti bisa keluar akar-akar serabut lebih dekat daripada pangkal batang utama. Nanti kalau kita pas pengepresan untuk akar yang sudah dominan, biar sudah punya modal akar yang nanti ke depan buat pecahan akar ya. Saya akan cek dari sebelah sana. Ya, ini dia untuk dari sebelah sini ya. Nah, ini paling sekitar 1 bulan lagi akan saya lakukan pemotongan untuk keseluruhan bahan di sini, karena sini saya tanamnya bareng ya. Ini dari sebelah sini sudah ada, kemarin saya potong satu di sini akarnya, mencoba sudah ada terlihat ya untuk pecahnya. Saya akan geser, saya mencoba kemarin
ternyata berhasil untuk pecahan akar, membuat pecahan akarnya sama cabang akar. Saya akan geser untuk kameranya. Nah, di sini udah mecah 3 ya. Ada 3. Nanti pengennya seperti ini semua ke depan. Rumputnya sudah mulai full karena musim penghujan. Ini ada 3 akar, nanti di sini juga sama, semuanya akan saya press. Oke, saya akan tunjukkan beberapa lagi untuk bahan yang saya lakukan stek. Nah, ini ada satu lagi speknya yang nanti mungkin saya bikin besar ya. Kenapa? Karena cabang kesininya kemarin ada sebenarnya di sini, terus ada ayam buat pelangkringan di atas patah. Jadi ini nanti mungkin akan saya bikin sedikit besar karena cabang pertamanya tidak ada. Nanti saya ulang untuk bahan ini. Ini semuanya akarnya sudah muter, tinggal nanti lakukan pengepresan. Tapi kalau yang bahan yang ini mungkin tidak akan banyak saya lakukan sentuhan akar karena pengen pembesaran batang ini dengan tidak punya modal. Tapi nanti insya Allah malah ini bagus ya ini, tapi sedikit lama untuk lakukan penutupan ini, terus biar besar dulu untuk batang utamanya. Coba akan saya cek dari sebelah sana ya. Nah, ini dari sebelah sini ya, terlihat ini cabang-cabangnya banyak sekali tumbuh tunas di bawah. Memang sengaja saya buangi nyampe kira-kira dari pangkal sini ke atas 50 cm untuk cabang-cabang baru saya buangi untuk fokus pembesaran biar tidak terbagi-bagi untuk ke batang utamanya ini. Oke, di sini juga ada lagi satu lagi untuk bahan. Kalau ini mungkin nanti bisa atas saya pakai, mungkin juga malah saya pangkas di bawah sini ya. Nah, jadi seperti halnya kita dongkel di alam ya, kita membuat bahan dasar, tentunya kita memaksimalkan untuk bawah dulu, terus berapa besar batang yang mau kita inginkan nanti kita baru setel di atas, karena kita proses tentunya dari nol ya. Nah, kita geser. Kalau ini kakinya lumayan, tapi masih saya timbun keseluruhan. Kita cek dari sebelah sana untuk bahan ini. Oke, ini dia untuk dari sebelah sini untuk bahannya. Semuanya kakinya sudah maksimal. Ini kalau ini nanti mungkin stelnya akan saya potong pendek lagi setelah nanti akar saya bikin pecahan anak cabang akar. Tentunya ini nanti proses lama. Sebenarnya ini kita pakai yang atas juga bisa ya. Nah, dan untuk teman-teman jangan takut, seandainya batang besar sekian ya, kita lakukan pengepresan. Nanti mungkin ini untuk nyampe ending kedepannya pengelusan cabang-cabang ini masih bisa lebih besar lagi ya, mungkin bisa sepergelangan tangannya dengan kita memproses atas. Karena di saat atas berkembang kita pengelusan, batang ini dia mau mengembang, cuman agak sedikit lambat ya. Nah, di sini ada satu lagi, terlihat di sini ada satu lagi ya untuk bahannya. Ini sebenarnya seperti ini, kita potong saja ya, kita buang saja untuk fokus biar nanti kita untuk besaran cabang-cabang yang pengen kita bisa kita mau besarkan tidak terganggu oleh mata tunas baru. Kita cek dari belakang coba. Oke, ini tampak dari belakang untuk bahannya seperti ini. Masih saya belum melakukan seleksi, saya biarkan dulu biar bawah maksimal dulu untuk besaran akar sama besar batang, biar proporsi dulu, nanti baru saya setel untuk belakangnya ya.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya dari saya di channel Bonsai Gembong. Itu tadi sedikit apa yang pernah saya lakukan proses untuk bahan bonsai sancang dari budidaya stek benar-benar dari nol ya. Menanggapi untuk teman yang request untuk update ulang kondisi sekarang saat ini, setelah beberapa bulan yang lalu saya lakukan proses stek di polybag, setelah subur saya tanam di lahan ground. Ini sudah saya tanam di lahan ground di sini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan yang lalu. Tentunya proses ini sangat panjang ya, karena kita prosesnya juga dari nol. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu mengikuti, menyimak di video saya, terima kasih untuk dukungannya telah mengikuti. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, banyak sekali ya, semalam saya cek di bawah deskripsi di video-video saya sebelumnya, ternyata banyak sekali, saya tidak bisa tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf karena mungkin waktu juga keadaan ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan di video saya ke depan atau yang sudah-sudah bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita tetap sama-sama belajar dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.